pas dikirim dia ada dua, ada yang box panjang seperti ini dikirimnya, dan box besar seperti ini. Kita buka yang ini dulu. Pisaunya, oke, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sliding warna putih. Ini ada besi. Kita taruh dulu. Bahannya tebel ya. Tebel ya. Ini ada segitiganya. Entah buat apa, belum tahu. Ini ada besi lagi. Tuh, ya tebel ya. Sekarang kita unboxing yang ini, yang besar ini. Oh, sih. Berat banget ya. Ini. Sudah aku buka. Sini ada panduannya ya. Ya, di sini ada panduannya tuh. Eh, kebalik nih. Ada panduannya, silakan di ini aja. Pertama-tama kita lihat dulu isinya. Oke. Lumayan tebel sih, worth it sih, maksudnya nggak terlalu tipis, tebel juga lumayan gitu, maksudnya nggak tebel banget tapi lumayan. Ini kayaknya pintu bagian belakang, maksudnya dinding bagian belakang buat dindingnya, buat belakangnya. Jadi kita lihat ada penyok apa enggak dulu. Lumayan. Aman. Ya, pakai ini. Oke, bisa. Oke. Ini dinding juga. Dinding bagian belakang. Kita cek dulu ada yang banyak atau enggak. Aman. Cuman ada lecet-lecet sedikit aja, nggak apa-apa sih. Lecet-lecet. Cuman nggak apa-apa, aman. Tuh. Bahannya sama kayak ini. Tipis enggak, tebel juga sedang gitu. Aman lah, worth it. Ini kaca. Pintunya aman ya, nggak pecah, aman. Tuh, kacanya juga agak tebel. Bagus. Nah, sekarang yang kedua adalah pintunya, pintu sebelah kiri. Kita cek dulu semuanya mulus, aman. Ini bagian samping kiri kanannya, kita cek dulu semuanya mulus. Yang penting gak ada penyok.
kalau lecet-lecet masih mau ajari lah, karena di pengiriman kan dari Gresik. Sama ini. Ini bagian buat atasnya. Sepertinya atasnya atau bawahnya. Buat atasnya seperti ini. Ini ada ini bagian apa? Nah, ini ada atasnya juga tuh, atau bagian sampingnya masih belum ketahuan ya. Kita cek dulu, yang penting nggak pengen. Nah. Oh, ini ada penyok sedikit nih. Ini bagian berapa? Penyok sedikit, sedikit tuh. Ya. Kayaknya dilurusin tekan gini masih bisa. Nah, ini untuk pintunya, berangkas dalam lemari, aman sih, tebel ya, tebel. Ini untuk coba ini agak penyok nih, tuh penyok banget tuh ya, angkat. Penyok ya, ini juga penyok nih bagian sininya ya. Kita coba pasang dulu ya. Oke, ini ada baut-bautnya tuh, ada kunci, ini ada baut-bautnya tuh, ada kuncinya, kunci berangkat. Terakhir oh ini kayaknya partisi ya, yang buat di lemari tumpukan, aman sih ini. Aman, gak penyok. Nah, ini juga aman. Bagian artinya bagian ini atasnya penyok sedikit tuh ya, lihat ya, tapi nggak apa-apa. Oke, saya coba pasang dulu ya. Oke, gitu aja, sekian unboxing dari lemari Pira. Ukurannya 120 cm, panjangnya, tingginya 180 sekian, harganya 1,8 sekian, 1,8 juta sekian, itu udah sama ongkir sampai ke Depok Jawa Barat. Ini kalau nggak salah Pira nih dari Gresik ya. Tadi ada sedikit-sedikit yang penyok, tapi kita coba pasang dulu seperti apa, nanti kita di next konten berikutnya cara pasangnya. Oke, sekian aja ya. Semoga ini bisa membantu saat Anda mau membeli lemari besi. Terus kondisinya pengirimannya seperti apa? Seperti ini gambarannya. Oke. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.